yang mulia. Masya Allah. Tadi kita lagi di depan. Iya, kita lagi makan-makan makan. Lobsternya masih hidup. Lobsternya sudah ini kasih tahu dong. Oke. Maksudnya biasa kan orang secantik kamu, sepopuler kamu, apa yang dibully coba? Sidang kok kayak begini? Ini ceritanya gimana sih? Hah? Makanya briefing. Gak yang mulia, dia sudah jelas melakukan pencurian barang-barang berharga yang mulia. Loh. Jadi harus saja dihukum. Mana ada buktinya enggak? Nuduh-nuduh aja sembarangan. Pertanyaan saya, iya. Pertanyaan saya dengar. Ini dapat dari mana orang ini? Siapa sih dia? Yang mulia gak kenal dia. Siapa dia? Dia adalah bedu waktu SMA yang mulia. Emang barang apa yang dia curi? Dia banyak mencuri barang-barang berharga yang mulia. Ya mana buktinya? Anda dari tadi hanya mengatakan barang-barang berharga sedangkan tidak ada baiklah, bukti di sini. Baiklah, saya akan membuktikan. Hadirkan bukti, kita semua harus konkret di sini. Oh, tidak hanya cuma... Ambil bukti. Aduh, debat aja. Om permisi dulu, ambil bukti. Security, hey. Anda ya, kooperatif permisi. Dong. Permisi gitu, assalamualaikum. Ketok dulu, baru masuk. Assalamualaikum, salam dari Binjai. Aduh. Nih barang buktinya yang mulia. Oh jelas bersalah ini. Belum dibuka. Feeling. Belum dibuka. Ini barang apa? Ini barang-barang yang dia curi yang mulia. Ini kan cuma daun pisang. Ini cuma kumpulan tisu. Ini cuma batu bata. Apa berharganya yang mulia? Loh. Udahlah, ini klien saya tidak bersalah. Hei, siapa bilang ini tidak berharga? Ini tidak berharga. Ini dia. Kembali. Oh ini, benar. 500 juta, 700 juta, berharga ini. Ini berharga. Daun pisang ini? Daun pisang ini juga berharga. Duh, 1,2 miliar. 1,2 miliar? Bukan yang mulia, ini mangkok maksudnya. 1,2 mangkok. Nih, yang mulia. Ini adalah barang-barang berharga yang dia curi. Ini adalah barang dan ada harga yang mulia. Saya sebenarnya malu membela ini. Tapi ini. Saya sebagai yang mulia harus menetapkan hukum yang seadil-adil. Benar yang mulia. Nyata kamu, saya tidak bisa membela lagi kalau sudah ada barang bukti seperti ini. Tenang. Kamu saya hukum, kamu harus menjual semua barang yang katanya berharga ini. Dan kamu harus konsultasi ke psikolog. Saya capek! Oke. Ngapain? Biar editor kerja lagi. Gak diedit. Diedit yang kemarin, diedit ya? Diedit. Ada, bagus loh. Dia bagus. Mau lagi gak? Coba. Hah? Sekali ya? Coba. Oh ngelak, ngelak. Kena. Wah, angus semua. Ayo editor buat angus. Sudah, kasusnya sudah tidak mengada-ngada. Saya terpaksa harus menutup persidangan ini. Kali ini saya menetapkan bersalah ya. Dan dihukum menjual semua barang-barang, ya? Ya. Yep. Terima ya? Ya, terima. Keputusan bersifat final.
Masya Allah. Apakah aku bermimpi? Enggak kok. Kamu siapa? Aku hari ini jadi asisten yang mulia. Yes! Wah, kantor sepi nih. Ini kan ceritanya gak ada, Dodol. Ini ceritanya bohongan doang. Maaf ya yang mulia, ya. Aku gantiin Boyen. Maaf ya. Ya, alhamdulillah. Coba sini dulu. Sini? Iya. Kenapa? Tapi aku lagi malas sidang hari ini nih. Iya, nanti kan masih ada sidang selanjutnya. Iya, kasus-kasusnya terlalu ece-ece menurut saya. Terus, mending gini aja deh. Kita kan belum membangun chemistry. Gimana kalau kita candlelight dinner dulu atau... Atau... Nonton... Apa? Nonton apa? Nonton bioskop bareng gitu. Supaya kita bonding aja. Mm. Karena aku sama Boyen kemarin tuh kurang bonding. Oh. Enak aku sama orang. Ayolah, jadi kita gak usah sidang dulu lah. Jadi kita bisa pending. Jadi kita membangun chemistry dulu. Gimana? Ya boleh sih. Terserah yang mulia. Kan aku ngikut. Yang mulia mau ngapain, aku juga ngikut. Yes. Oh yes. Kamu, yes apa? Kamu yes mau sidang? Iya maksudnya yes kita kamu. Nah, ada orang. Dia nggak mulia. Tadi kita lagi di depan. Iya kita lagi makan-makan. Lagi makan-makan. Lobsternya masih hidup. Lobsternya cuma satu. Ini kasih tahu dong. Pak, kenapa? Lucu banget, Pak. Iya. Iya? Lucu banget. Iya. Kita lagi main-main kartu gitu kan. Iya. Saya lagi banting kartu gini, jokernya keluar, Pak. Hei, ini gimana? Kasih tau. Yang mana emang orangnya? Jokernya yang mana? Yang ini. Mana sih? Ini. Yang mulia. Jangan takut, dia manusia juga katanya kayak kita. Yang mulia, kasih tahu dong kamu. Dia ngaku-ngaku so jadi yang maha mulia. Yang maha mulia. Ya. Saya digini. Nah, kalian tidak... Yang mulia, kasih tahu. Aneh banget yang mulia. Eh, yang mulia. Ini... Kenapa? Yang mulia. Lalu. Yang mulia. Eh siapa? Kepegang. Kan lagi nambah. Dia mulia. Aneh banget yang mulia. Dia itu. Potong lagi, potong lagi. Dia itu, potong. Ya udah dia yang mulia. Ini kenalin cewek ini aja ke kita. Tapi dia itu. Yang mulia. Udah. Ini siapa? Ini siapa di belakang yang mulia? Boyen kemana? Boyen kemana? Dia itu. Siapa sih yang mulia? Tuh. Gak ada yang gituin. Sebentar. Eh. Kalian mau tahu dia siapa? Iya. Dia adalah pengganti Boyen. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya. Thank you. Iya, makasih ya. Boyen, syukurin rumah lu plafon doang. Nah, lanjut plafon. Belum jadi. Iya. Syukurin. Bagus sih. Iya, cakep nih. Salam kenal. Cakep nih aja lu. Iya. Laura. Jadi asisten yang mulia. Oh asisten yang mulia. Iya. Oh. Pengertinya Boyen. Lu malah pada kenalan. Bahasa so asik nongkrong-nongkrong ke kita. Nongkrong apa? Lu siapa sih? Eh sebelum tempat ini gua duluan di sini. Oh tahu gua. Lu tumbal proyek ya? Tumbal proyek ditaruh di bawah gua. Kasih tahu. Dia ngaku-ngaku yang maha mulia ada-ada aja ya orang tahu. Ini mah sampai buka, saya buka semuanya ya. Kalau memang dia beneran siapa tadi? Yang maha mulia. Coba kita main plesetan dah. Okay. Ya, okay. Untuk membuktikan ya. Kan yang mulia aja jago plesetan. Pasti yang maha mulia lebih jago. Kenapa sih, Pak? Aneh banget ada ya, Pak. Ada orang ngetes yang maha mulia main plesetan itu gimana? Ya, kan, korelasinya apa? Kan yang mulia kan jago plesetan. Nah, ini dia lebih jago lagi harusnya. Karena dia udah yang maha mulia. Oke. Gitu. Kasih contoh. Coba. Kemarin perut gue sakit nih. Saking kebanyakan kerjaan. Sampai asam lambung. Aduh, karena pinggang gue tuh lagi pegel-pegel nih. Gara-gara kemarin kebanyakan makan nasi duduk. Nasi duduk. Ini
emang Regen ini ya. Regen itu aku kenal dekat sama dia. Selain dia suka. Benar, dia tuh kenal dekat sama saya. Dia kan saya dulu. Dia ceritain. Dia kan ceritain. Dia ceritain. Tapi ya Pak Regen ini saya kenal banget sama Regen. Regen ini selain suka makan nasi duduk, dia katanya suka kendang goreng. Kentang selain bisa di sop, bisa juga dijadiin keramik. Ini juga lebih, ini lebih parah punya gue ini. Apaan? Keramik, kalau dipel kan jadi bersih. Apa sih deh itu, Len? Buat sendiri. Dia punya sendiri. Punya sendiri. Coba. Ada. Apa deh? Kalau jam kan, kalau di Padang kan jam dinding. Iya. Jam gadang. Jam gadang. Udah itu. Itu masalah ngomong. Tapi dibenerin. Itu memang pengetahuan lo. Iya udah itu. Bukan kamu, bukan yang mau mulia kayaknya. Aku buktiin. Kamu gak percaya? Gak percaya. Apa sih? Saya sih percaya, tapi mereka berdua gak percaya. Kita. Apa sih? Gak mungkin. Kamu tukang print foto apa? Apa maksudnya itu? Apa? Rambutnya beda. Bukan beda. Rambutnya beda. Coba gini. Gini. Ya. Apa itu buktinya? Apa yang maha mulia? Astagfirullahaladzim. Aduh, maafkan kami yang maha mulia. Maaf. Yang maha mulia. Jangan maaf mulu lo kayak Poindun. Kasus yang kemarin mana? Kasus apa? Kasus kemarin? Iya apa coba? Yang kemarin apa episode-nya? Saya kan jadi undang. Pak, maaf pak. Kemarin memang ada beberapa kendala. Jadi... Marah. Kemarin ada beberapa kendala. Ya maha mulia, maaf sekali. Nah kita akan coba bereskan semua. Bereskan, saya tidak mau tahu, pokoknya bereskan sekarang juga. Oh aduh. Banyak gaya nih orang. Kok ada orang kagak cocok duduk di kursi itu ya? Iya, saya kagak cocok. Masa gak cocok, Mat? Gak cocok. Mat, jadi kita akan segera sidang, Pak. Sidang. Siap, yang maha mulia. Iya. Tapi tadi candlelight dinner-nya gak jadi. Bener ya kamu ya? Oh iya. Bener apa? Kamu udah aku bilang kan sama kamu kemarin. Sama majikan jangan kamu.